Halo semua, yuk memilih. KPU menyediakan fasilitas khusus untuk anak yang mengalami disabilitas atau tunagrahita. Berikut fasilitas yang diberikan oleh KPU. Nah, hak istimewa yang didapatkan oleh anak yang mengalami disabilitas atau tunagrahita adalah pendampingan pada saat pemilihan. Yuk memilih. Kalian datang ke TPS. Kemudian tunjukkan formulir yang sudah disiapkan ke panitia dan ambil nomor antrean. Setelah itu, tunggu giliran memilih di tempat antrean. Setelah nomor kalian dipanggil, ambil kertas suara di tempat ketua KPPS. Jangan terima kertas suara yang rusak atau robek ya. Kemudian kalian masuk ke bilik suara untuk mencoblos. Setelah kalian mencoblos, lipat kertas suara dan masukkan ke kotak suara. Kemudian celupkan salah satu jari tangan ke tinta. Nah, setelah itu kalian bisa pulang. Yuk memilih.